Hai, kali ini aku lagi ada di Gogi Gogi. Gogi Gogi ini adalah Korean barbecue di mana kalian bisa makan all you can eat hanya dengan 99K aja. Di sini kalian bisa pilih mau daging ayam, daging sapi, atau daging babi. Di sini juga ada babi lemak, ada babi manis, ada sapi iris, ada ayam yang berbumbu juga, ada ayam bawang putih yang aku pesan ini berbumbu banget sih, enak banget. Lalu juga di sini disediakan bawang bombay, bawang putih, dan juga daun selada untuk melengkapi daging barbeque kalian. Di sini ada berbagai saus, kalian bisa pilih mau saus bulgogi, kecap asin, gochujang, atau cabai taichan. Saus yang paling aku suka itu saus bulgogi, nggak terlalu manis, gurihnya dapat, nggak terlalu asin, dan ini cocok banget buat kalian pakai untuk bumbu bakar atau untuk cocolan setelah dagingnya matang. Di sini ada daging yang udah berbumbu dan yang belum berbumbu. Jadi kalau kalian makan daging yang gak berbumbu, better sebelum dipanggang kalian tambahkan saus. Kalau aku di sini sukanya dicocolin saus bulgogi. Ini daging yang dari awalnya pas mentah gak ada bumbu dan ini udah matang, aku suka tambahin pakai saus bulgoginya supaya lebih berasa. Bagi kalian yang ada di daerah Suntar, cus aja langsung cobain ini di Food Market Suntar. Selamat mencoba!